salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam M-Star. Tindakan Enot mendedahkan teman lelakinya mendapat berbagai reaksi netizen, termasuk ada menganggap pelakon itu hanya berpura-pura. Tanggapan itu dibuat selepas seorang pengguna TikTok yang menggunakan nama Army Mukmin memuat naik video memperlihatkan Enot atau Aliza Abdullah 45 tahun bersama kekasihnya yang digelar Mr. Secret sedang menikmati makan tengah hari di sebuah kedai makan. Pasangan itu memperlihatkan aksi romantis apabila Enot turut menyuapkan jejaka itu makanan selain mempamerkan kemesraan. Bagaimanapun netizen memberikan reaksi negatif terhadap video dengan menganggap pelakon drama bersiri Mad Dispatch itu dan lelaki berkenaan bukan pasangan kekasih tetapi hanya berlakon. Orang ingat dia Enot macam tengah berlakon saja, macam tak gembira saja lelaki itu. Ada sesuatu tidak kena komen netizen. Malah ada menganggap artis berkenaan hanya membuat gimmick semata-mata mempromosikan produk selepas terdapat barang di atas meja. Sebelum ini, Enot akan memberi gambaran dia sedang hangat bercinta dengan seorang jejaka sekaligus menepis dakwaan menjalinkan hubungan songsang dengan seorang wanita berwatakan lelaki. Pelakon tersebut memuat naik video menerima sebuah patung beruang bersaiz gergasi daripada seorang lelaki yang digelar Mr. Secret. Enot yang memanggil jejaka berkenaan dengan panggilan baby memberitahu dia menerima hadiah itu karena tidak sehat. Terdahulu menerusi temu bual yang bersama penerbit Melody, yaitu Meselwi pelakon Didi alias atau Fadila Muhammad Ali, membicarakan tentang sahabatnya yang menghilangkan diri tanpa kabar berita. Biarpun tidak menyebut nama, namun ramai membuat andaian individu dimaksudkan adalah Enot memandangkan hubungan mereka akrab sebelum ini. Tambah Didi, dia juga merasa kesal apabila timbul dakwaan mengatakan Enot kini menjalinkan hubungan songsang dengan seorang wanita. Malah Didi alias dia berang apabila Enot dilihat terbuka mempamerkan kemesraan bersama kekasihnya itu di laman sosial sehingga menimbulkan pelbagai tomahan terhadapnya. Sekian info hari ini dari M-Star Online.